Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada YouTuber Deso ini lor dari Petanin Deso. Pada kesempatan hari ini yaitu Petanin Deso berada di lokasi ataupun di areal perkebunan singkong ini lor, punya warga petani yang sedang panen pada saat ini lor. Yuk kita tonton dan kita telusuri lor bagaimana keadaan yaitu panennya orang petani di suatu pedesaan ini lor. Selagi cecek lor, ini keadaannya, suasananya wong desa yaitu di daerah Sumatera ini lor, Lampung Timur. Petani yang sedang panen singkong, lagi cecek iki lor. Singkong pira ta saiki telo iki? 14. Wah, mantep iki regane. Harga saat sekarang yaitu 14 kurang 1. Jadi 1400 kurang 10 ya. Kilor. Harga singkong sekarang tahun 2023. Bulan 7 nih, Lur. Mudah-mudahan dengan adanya yaitu singkong kenaikan sekarang bisa naik kembali. Jadi wong tani ben sejahtera, oh Pak Di. Jadi petani desa ben sejahtera. Sejahtera sedanten kan. Heeh. Lek rego-rego telo iki seimbang. Saya kan lumayan petani niku, sedanten niku makmur kehidupane. Nah. Jadi sesuai lah. Singkongnya api, regane api, mantap lur. Sing kerja yo semangat, sing singkong yo semangat. Iya, nandur singkong yo semangat. Panen singkong. Iya. Panen singkong. Nah. Panen singkong lur. Iki kaya ngene singkong umur 6 bulan. Iki umur 6 bulan iki lur. Alhamdulillah pada saat ini yo rego singkong alhamdulillah membaik. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Nah, jadi supaya wong tani di desa yaitu bisa ekonominya lebih baik kedepannya, lor. Kalau harga singkong itu bisa berlanjut baik. Iki singkong Jawa dari Purbalingga iki merantau nang daerah Sumatera iki, lor. Bojone nang Jawa ya? Iya toh. Oh, nang Jawa jadi nang kene merantau. Iya. Oh, ceritane kayak kue. Golek duit iki merantau nang Sumatera iki, lor. Wong Jawa pun Bali enggak. Oh iya. Para komen-komen karo keluargane. Bisa iki. Komen-komen. Heeh, karo desane. Nang Aku tak ada Amerika. Apa kira? Lo aja kan guyu. Oh, apa kira lewat? Biungnya. Mamake apa biungnya lah anu? Biungane. Oh, biungane. Ngomong, Mak. Ika aku nang Sumatera lagi kayaknya nek kue kerjaan Rika apa? Inyong. Apa tapi Pak? Lo ngomong lah. Thank you.
Ngepul sukule. Ngepul sukule. Malah suka teki. Ada salam-salam piye anu? Pak. Tok. Thank you.
singkat saja, yaitu sajian-sajian dari petani desa lor, yaitu mengenai orang yang sedang panen singkong pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, yaitu dengan harga yang cukup memuaskan lor di pabrik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yaitu sedulur tani sahabat tani, sedulur desa sahabat desa, di mana panjenengan semuanya berada. Dan tolong dengan bantuannya, dengan cara tonton terus sampai rampung, dan jangan lupa yaitu dengan subscribe, like, share dan komennya. Dan kepada yang sudah nonton sampai rampung, yaitu saya doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan suatu nikmat sehat panjang umur, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan bila mana ada suatu salah kata dan kekurangannya, dari petani desa minta maaf lor. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.